Mudah-mudahan pelajar seni budaya ini menarik terhadap kalian semuanya. Seni tari dan seni teater itu yang wajib kita pelajari sesuai dengan kurikulum. Jadi seni itu apa? Seni setelah kalian sudah pelajari barangkali di rumah membaca buku, ya, itu kalian akan tahu, ya. Kemudian serupa yang kita bahas ini, kita batasi hari ini, kita membahas karya serupa dua dimensi. Dimensi artinya adalah ukuran, jadi ukuran. Itu apa artinya media? Alat atau bahan yang digunakan itu media. Mereka itu anak-anak, karena secara zaman canggih, silakan mempelajari media elektronik. Ya, jika media lain boleh, tapi jangan salah lihat. Dari HP boleh, tapi jangan dilihat lain-lain ya. Unsur-unsurnya diantaranya apa? Jadi untuk karya yang dua dimensi, kalau ada pertanyaan kita jawab, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, ternyata anak kita pinter. Akhir sekian saja ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.